kebersamaan ini. Sebelum saya menyampaikan pidato pada hari ini, perkenalkan, nama saya Dewi Faiza, kelas 5MI Anidom Kebun Rejo Genteng Banyuwangi. Adapun tema yang saya bawakan hari ini adalah zakat itu nikmat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna shalataka sakanun lahum wa Allahu sami'un 'alim." Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu akan membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu akan menjadi ketentraman bagi jiwa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Abdimu ala su'ali fi dzalikal yaum." Buatlah mereka kaum fakir tidak minta-minta pada hari itu. Apa itu zakat? Ada yang tahu enggak? Zakat adalah salah satu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengeluarkan sebagian hartanya dan hukum yang wajib bagi mereka. Zakat terbagi dua. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap umat muslim di bulan Ramadan yang ukurannya menurut Imam Syafi'i adalah 1 sa' ataupun 2,743 kilogram. Yang kedua, zakat mal atau zakat harta kekayaan. Lantas, apa saja syarat yang wajib berzakat? Gimana? Ada yang tahu enggak? Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga balig dan berakal, yang keempat memiliki nisab. Ada 8 yang berhak menerima zakat. Di antaranya fakir, miskin, amir, mu'alaf, gharib, hamba sahaya, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Sayangnya saat ini banyak orang yang enggan berzakat dan bersedekah. Padahal lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Lebih baik memberi daripada menerima. Betul? Ketahuilah kisah Abi Sinan yang melayat ke rumah tetangganya. Di rumah itu ia melihat seseorang yang menangisi saudaranya yang tiada. Lalu Abi Sinan berkata, "Kenapa engkau menangis? Kematian taklah bisa dihindari." Lalu ia menjawab, "Aku menangis karena azab yang menimpa saudaraku ya Abi Sinan. Aku mengubur dan meletakkan tanah di atasnya. Ketika semua orang pergi, aku mendengar teriakan, 'Ah, mereka meninggalkanku sendiri dan aku memperoleh siksa. Padahal aku benar-benar sholat dan berpuasa.' Lalu kugali tanah kuburan itu, terlihat api menjilat-jilat di leher saudaraku. Ia berkalung api. Lalu kuulurkan tanganku untuk menolongnya. Tapi jari dan tanganku pun ikut terbakar. Bagaimana aku tidak sedih dan menangis ya Abi Sinan?" Lalu ia menjawab,
habisin dan berkata, apa yang saudaramu lakukan di dunia? Ia menjawab, zakat hartanya tidak dikeluarkan. Na'udzubillah. Marilah sama-sama kita tunaikan zakat. Jangan jadikan zakat sebagai beban. Jadikan zakat sebagai nikmat Tuhan Sang Pencipta Alam. Sekianlah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya saya ingin berpantun. Ada pohon berwas-was di tanah sidan di belakang rumahnya. Saya mohon yang di sini ikhlas, izinkan saya jadi juaranya. Wallahi taufik wal hidayah. Warigawa.